Hai, assalamualaikum semua. Jom masuk. Okey, hai, assalamualaikum semua. Siapa yang tengah free boleh masuk kejap. Kan Yus ada sikit tips nak bagi kepada semua. Siapa yang tengah online boleh masuk dan boleh panggil, you boleh tag. Dan juga you all boleh share kita punya live ni. Okay, Kak Yus ada masa sikit. Sebab sekarang ni Kak Yus nak berjumpa dengan orang sekejap. Okay, ada urusan. Ada urusan perniagaan yang kita kena settlekan dengan segera. So, Kak Yus ada masa sikit dalam kereta ni sebelum sampai ke destinasi. So, Kak Yus nak buat sharing kepada anda semua. Nak bagi tips kepada anda semua. Okay? Siapa ada dekat sini boleh tengok kita punya live. Okay, mari masuk, mari masuk. Kak Yus ada tips nak bagi pada you all semua, especially kepada FBO-FBO yang baru nak berniaga. Kak Yus ada tips nak bagi, nak share kepada anda semua. Okay, you all boleh tag you punya downline dekat the live ni, ataupun you boleh share live ni dekat prof apa tu, dekat FB masing-masing. Sebab Kak Yus ada info dan juga tips untuk orang baru. Orang baru nak berniaga, Kak Yus dan you all sebagai orang yang nak mengajak orang berniaga, ada benda yang Kak Yus nak share kepada anda semua supaya ia akan membuka minda, akan bagi you all lagi idea macam mana korang nak buat development. Sangat penting tau development. Okay, sebab kita dalam Forever Living ni kita ada berapa core? Kita kat Forever ada berapa core? Kita ada 4 core. Okay, so Kak Yu sangat suka dekat core yang kita panggil core development. So hari ni Kak Yu nak share sikit saja tentang core development. Okay, kepada anda semua, sebab sangat penting ya untuk kita dalam perniagaan ni. Kita nak kena develop orang. So Kak Yus nak share kepada anda semua. So you all kena share live ni. Korang kena tag downline korang, bagi downline korang tengok, bagi leader-leader korang tengok. Kan korang semua kan pasti ada leader-leader, ada manager, ada supervisor bawah tim korang kan. So korang nak kena tag dorang, korang nak kena share supaya ramai-ramai you punya downline, you punya team akan develop. Okay, percaya cakap Kak Yus, kalau team korang semua develop, dia akan bagi satu impact yang sangat besar kepada you punya CC. Akan bagi impact yang sangat besar kepada insentif-insentif yang you all semua nak capai. Hai Azam Anwar, hai Ina, hai Asila. Okay, so Kak Yus hari ni nak cerita apa? Okay, hari ni Kak Yus nak share. Okay, Kak Yus sebenarnya dalam perjalanan nak berjumpa dengan rakan kongsi. Okay, ada urusan perniagaan yang Kak Yus nak selesaikan. Oh, macam serius kan? Jadi, sedikit masa yang ada dalam kereta ni, Kak Yus nak share kepada anda semua mengenai 4 core. Tapi Kak Yus hanya fokus kepada 4 core yang kita panggil development. Kenapa Kak Yus sangat suka core yang development ni? Kerana apa tau? Kerana Kak Yus sangat percaya bahawa kalau manusia tu dia betul-betul develop, manusia tu dia dia tahu macam mana nak capai sesuatu, dia akan membuatkan manusia tersebut mencapai apa yang dia nak capai. Jadi dalam perniagaan kita ni, dalam Forever Living ni, kita sebagai seorang mentor. Jadi benda yang sangat penting untuk kita buat adalah memastikan downline kita mencapai impian mereka. Setuju ataupun tidak? Sangat penting kepada kita ni membuatkan downline-downline kita, ahli-ahli dalam tim kita mencapai apa mereka nak capai. Kita jangan fikir apa kita nak capai. Kalau you fikir apa you nak capai, bermakna you akan bergerak seorang diri. Bila you bergerak seorang diri, yes, you boleh pergi cepat. Tapi you tidak boleh pergi jauh. Okay? Jadi, sekarang ni, sebagai seorang yang dah join Forever, tak kisahlah you VIP ke, you novice ke, tapi you ada niat nak berniaga, sangat penting untuk you, untuk you tunjuk jalan dan juga untuk you develop orang dalam team you. Tapi sebelum you nak develop orang, sangat penting you develop yourself first. Okay? Sebab masuk je dalam Forever, kalau you kata you nak cari duit, kalau you kata you nak nak ubah hidup, okay, you kena terus berfikiran dalam fikiran you, aku nak jadi mentor,
aku kena jadi mentor. Okay, so you all semua, yang mana VIP, yang mana supervisor, korang dah kena rasa yang korang ni adalah mentor. Kalau korang tak rasa korang mentor, korang masih lagi rasa korang ni follower, okay, korang takkan ke mana-mana. Okay, so sangat penting. Okay, kita dah tahu dah dalam fokus ada apa. Ha, boleh tulis dekat ruangan komen. Dalam fokus ada apa? Tapi jangan lupa tolong share kita punya live ni. Dalam fokus ada apa? Pertama sekali ada apa? Siapa boleh bagi tahu? Dalam fokus ada apa? Dalam fokus ada apa? Cuba bagi tahu dalam fokus ada apa? Dalam fokus nombor satu ada apa? Boleh tak share dengan Kak Yus? Ha, tulis kat ruangan komen. Fokus yang pertama ada apa? Ha, siapa cepat tu? Siapa cepat? Siapa cepat? Fokus yang pertama ada apa? Ha, siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab ni? Fokus yang pertama. Ha, Kak Yus tengah menanti jawapan anda. Okay? Biar kita ada dua hala. Okay? Biar kita ada dua hala borak. Okay. Asila, bagus. Fokus yang pertama kena ada recruitment. Okay? So, bila kita nak berniaga, kena bina kumpulan. So, bila nak bina kumpulan, maknanya you kena buat recruitment. Recruitment ni bukannya you register satu ahli, dua ahli. Dia unlimited. Tiap-tiap hari, unlimited. You nak register berapa pun, register. Sebab lagi besar group you, lagi bagus. Okay, dengar betul-betul. Untuk orang yang baru AS, baru supervisor, sangat penting untuk you, sangat penting untuk you dapatkan group sebesar-besar yang mungkin. Okay? First kali adalah recruitment. Recruitment kena sangat-sangat besar. Nombor dua apa? Ah, ni dah macam kelas aku buat hari ni. Okay, nombor dua apa? Fokus yang pertama adalah recruitment. Nombor dua apa? Nombor dua adalah, siapa boleh jawab? Nombor dua adalah apa? Selepas recruitment. Yes, oh, Liana bagi direct terus semua. Okay, retention. Retention ni sangat penting juga. You dah pandai bawa masuk orang masuk dalam group you. You dah besarkan group you. Tapi you kena pastikan orang-orang dalam group you tu kekal. Kekal, okay? Maksudnya, kita tahu dalam perniagaan, you jangan fikir bahawa, oh, orang yang join aku ni akan selama-selama, akan selama-lamanya dengan you. Tak. Dalam perniagaan, people come and go. Okay? People come and go. Tetapi, dalam retention, kenapa kita ajar you buat retention? Supaya orang yang keluar, orang yang pergi, lagi sikit daripada orang yang masuk. Maksudnya, yang masuk tu lagi ramai, yang kekal lagi ramai, tapi yang keluar tu ada, cuma tak ramai. Okay? So, ini yang you kena belajar. Tapi hari ni, Kak Yus nak tekankan dekat mana? Kak Yus nak tekankan dekat bahagian development. Okay? Development. Okay? Pembangunan. Pembangunan. So, dalam development ni, first thing first adalah you develop yourself first. Okay? Nak develop diri, tak ada cara lain adalah you nak kena masuk kelas. You nak kena dengar kelas. And dengar kelas tu repetition. You dengar ulang. Ini Kak Yus nak bagi tahu, ini adalah power of repetition. Benda kalau kita repeat lebih daripada 5 kali, dia akan melekat dalam kepala otak. Sebab kita ni yang berniaga forever ni, kebanyakan usia dah lanjut kan. Maksudnya dah senja, okay? Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. So mostly orang yang buat forever ni, orang yang dah meninggalkan zaman persekolahan dah lama. Jadi nak menghafal tu satu benda yang sangat sukar pada kita. Setuju tak you all semua? Setuju tak Kak Yus cakap? Orang-orang yang dah umur 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, yang dah lama sangat tinggalkan alam persekolahan, alam college, alam universiti, dah lama tinggal, jangan harap korang boleh menghafal. Hafal tu adalah benda yang sangat sukar. Bayangkanlah macam Kak Yus. Kak Yus ni dia jadi suri rumah sejak daripada anak yang pertama. Maknanya dah 12 tahun Kak Yus tak masuk kelas, tak belajar. Tiba-tiba nak menghafal marketing plan, tiba-tiba nak menghafal pasal produk, memang tidak akan melekat dalam kepala otak. Takkan melekat. Letak barang pun boleh lupa. Yang kelakarnya kan Zam Anwar, kita contoh daripada ruang tamu pergi dapur, sampai dapur tak tahu nak buat apa. Betul tak bang? Betul tak? Kan? Kita daripada ruang tamu pergi dapur, ada benda nak ambil. Sekali dah sampai dapur tu, tak tahu apa benda yang kita nak ambil. Tak tahu, lupa terus. Itu nampak tak betapa sel otak kita tak berapa nak bergabung dah bila kita dah makin berusia. Jadi bila kita nak berniaga ni, korang susah nak menghafal. Kak Yus tahu semua susah nak menghafal, termasuk Kak Yus sendiri. Jadi korang kalau nak masuk dalam bahagian development ni, semua FBO kena ada development.
You kena develop diri you sendiri. Dengan cara apa? You masuk kelas dan ulang banyak kali. Ulang, 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 ulang. Dengar, dengar, dengar. Korang akan impress di mana tiba-tiba, boleh ingat. Bila korang try cakap tu, mula-mula korang dengar, at least kan, Kak Is beritahu, kalau nak tahu pasal kelas marketing plan, you dengar 5 kali kelas marketing plan. Dengar 5 kali, 5 kali, 5 kali. Lepas tu korang try cakap sekali, korang mesti macam impress. Aku tak hafal. Aku tak hafal pun. Tapi macam mana aku boleh ingat? Inilah Kak Is cakap, power of repetition. Sama juga macam kelas demo. Contoh kalau you all nak buat demo aloe vera ni, rasa macam susahnya. Pandainya orang tu cakap pasal demo aloe vera. Macam very the fluent sangat kan. Jadi macam mana dia boleh jadi macam tu? Sebab dia dengar banyak kali. Dengar. Lepas tu dia try cakap. Kalau you all semata-mata dengar, dia takkan jadi apa. Ingat betul-betul Forever ni dia bukannya sekolah. Okay, Forever ni adalah perniagaan. Perniagaan yang ada untung dan rugi. Kalau dalam Forever tak ada rugi, tapi dekat Forever yang ada untung besar dengan untung kecil. Jadi kalau you nak untung besar, apa yang you belajar, you nak kena luahkan. You nak kena cakap, you nak kena bagi tahu. So itu yang sangat penting. So bila you dah develop diri you, you dah masuk kelas dengar banyak kali, jangan lupa tolong bawa downline sekali, bawa team member sekali, untuk dia pun buat benda yang sama macam you. Sekarang ni korang kena ada target tau. Okay, sekarang ni aku masuk kelas seorang-seorang, tapi takkanlah lagi 2 tahun pun korang seorang-seorang lagi. Takkanlah lagi setahun pun masih korang seorang-seorang lagi. Korang sebagai orang yang nak berjaya, korang kena tahu nak berjaya dekat Forever ni, yang nak berjaya dekat Forever ni, dia berkumpulan tau, berkumpulan. Jadi korang kena nilai berapa banyak downline-downline korang yang masuk kelas. Kalau korang tengok dalam kelas tu korang seorang saja, bermaksud adalah tak cukup yang korang buat tu. Ada tak cukup. So macam Kak Yus, Kak Yus ni walaupun masuk kelas ke apa ke, Kak Yus ada target. Di mana at least kalau masuk kelas, kira macam dalam 50 orang downline Kak Yus mesti kena masuk. Tak kisahlah kelas sifu. Okay, contoh kalau BOI ada buat kelas, Kak Yus kena pastikan at least busuk-busuk 50 orang daripada team Rich Academy akan masuk. Pam masuk. Kak Yus akan bising kalau diorang tak masuk. Okay, Kak Yus akan pastikan diorang masuk. So sebagai seorang leader, you kena promote the class, and you kena masuk, and you kena pastikan kelas tu you sendiri masuk, and you kena pastikan downline-downline you pun masuk. Ni memang korang macam kena perambat diorang lah. Kena perambat, pegang kayu ke, pegang rotan ke, kau kena perambat bagi diorang masuk. Okay, ini sangat penting. Okay, lepas tu bila korang dah suruh downline tu masuk apa semua kan, contoh kalau sekarang ni kita ada sharing teppanyaki, korang kena pastikan kalau sifu dia buka dia buka sharing teppanyaki tu untuk 10 orang, Kak Yus akan pastikan busuk-busuk 3 orang daripada Rich Academy. Kena pastikan. So sehari sebelum tu Kak Yus dah promote teppanyaki, promote game pagi hot, dah promote gila-gila. Lepas tu pagi tu promote lagi, lepas tu bising lagi, kenapa tak raise hand? Siapa masuk raise hand? Sampai tahap macam tu tau. Itu kita panggil development. Kita nak develop team kita dengan dia masuk kelas satu hal, tapi dia bercakap inilah. Ini development akan berlaku. Okay, lepas tu yang seterusnya, sebagai seorang leader, apa yang you kena buat? You kena pastikan you memudahkan downline-downline you. Okay, korang kena tahu orang yang buat Forever Living ni, tidak semua yang buat full time. Okay, ada yang buat part time. Orang yang buat part time ni, you tahu tak, ramai orang kat luar sana, dia terdesak, tak ada duit. Okay, dia banyak kerja, so dia kerja keras. Jadi bila dia kerja keras tu, dia tak rasa dia ada masa untuk buat bisnes. Setuju tak Kak Is cakap? Tolong share kita punya live ni Ramai orang kat luar sana, dia tak ada duit. Dia perlu buat bisnes, dia perlu buat, dia cari side income yang part time. Tapi dia tak berani nak buat sebab dia cakap dia tak ada masa. Dia tak ada masa. Dan dia rasa dia memang tak ada masa. Kalau tengok dia daripada pagi sampai ke malam, dia kerja. Jadi, okay, dekat luar sana, bukan tak ada orang yang nak cari side income. Kadang-kadang diorang rasa diorang tak ada masa. Jadi macam mana you nak settlekan benda ni? Nak settlekan benda ni senang saja, dengan cara you tunjukkan dalam group you tu macam mana support system yang ada. Support system ni sangat-sangat penting, okay, supaya you dapat menarik orang-orang yang mencari peluang perniagaan tapi dia tak ada masa. Korang menarik, aku nak pelan sikitlah radio ni. Orang yang korang nak menarik, orang-orang yang kerja, contoh macam Kak Yus. Kak Yus ramai sangat team nurse tau.
orang nurse-nurse ramai macam Kak Yus. Dan korang tahu tak, nurse-nurse ni diorang ni kan memang sangat sibuk. Kalau ke hari kerja, memang jangan mimpi lah diorang boleh buat buat bisnes. Lepas tu, kalau dia balik rumah, okay, tak kerja, diorang akan tidur, diorang rehat, diorang recharge balik energi diorang. Diorang memang all out rehat, okay, nurse memang macam tu eh. Lepas tu, kalau yang ada pasangan, yang ada anak, time ni lah dia nak ganti balik masa-masa yang dia dah hilang tau bersama dengan keluarga dia sebab dia kerja. Jadi, kita ni nak kena tunjuk apa? Kita sebagai orang nak bawa dalam bisnes, tunjukkan apabila dia join team kita, segalanya dah disediakan. Dari segi copywriting, dari segi poster, dari segi orang kata voice note. Okay, contoh kalau nak jual aloe vera gel, copywriting aloe vera gel dah ada, pam 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 dah ada. Copywriting untuk prospecting dah ada, dah ayat dia. Lepas tu dah prospecting, okay, ayat-ayat untuk closing semua nak kena disediakan. Ayat untuk closing pun ada. Lepas tu ayat Kak Yus selalu katakan, team Kak Yus, road to closing. Ramai orang dia boleh bagi prospecting. Okay, orang tanya pasal produk, produk apa, kebaikan, kegunaan, testimoni, boleh bagi. Dan ini korang kena sediakan juga, okay, sebagai mentor kena sediakan. Dan tunjuk kepada orang-orang yang nak berniaga korang bahawasanya kalau diorang berniaga dengan korang, senang, everything dah disediakan. So diorang rasa macam, senang lah, maknanya tak payahlah saya kelam kabut, tak payahlah saya pening-pening nak fikir ayat apa, semua leader dah sediakan. Okay, so diorang rasa diorang boleh buat. So ini sangat penting kepada kita semua ni, tunjuk kepada orang-orang yang nak berniaga ni, orang-orang baru, bahawanya dengan buat forever ni, ia tidak akan mengganggu kerja hakiki dia, ia tak akan mengganggu tugasan harian mereka, okay? So sebab itu kita kena sediakan segala bentuk ayat copywriting untuk prospecting, copywriting untuk keahlian, copywriting untuk closing, semua korang kena sediakan. Poster korang kena sediakan. Sebagai seorang mentor, ini adalah cara-cara korang nak develop. Selain daripada korang develop diri korang, okay? Mentor dia memang kena macam tu, dia kena sediakan everything. Itu korang develop diri korang sebagai seorang ketua. Ketua dia sediakan segala-galanya kepada team members dia, okay? Especially kalau team baru, okay? Lepas tu, korang akan develop dia sendiri tau. Maksudnya, bila ada orang PM dia, okay, dia rasa benda ni senang nak buat, dia rasa dia boleh buat, dia rasa dia mampu nak buat. Ni sangat penting. Bila dia rasa mampu nak buat, so bila dia start promote dekat FB, tiba-tiba ada orang PM tanya pasal aloe vera gel, tanya pasal clean eye. So masa tu dia dah, korang dah ada dah, dah ada copywriting pasal clean eye. So apa yang dia buat? Dia boleh copy ataupun copy paste forward. So dia rasa macam, benda ni senang lah Yus. Tambahan pula, tiba-tiba dia dapat closing, dapat satu VIP. Berapa ratus dia dapat? Kalau supervisor, satu VIP dalam 600 dia dapat. Kau bayangkan. So pasti dia akan rasa tertarik tau. Orang baru, mereka ni terinspirasi, diorang ni akan tertarik dengan income. So pastikan korang bantu diorang supaya dia dapat buat income dan diorang dapat duit. Bagi diorang rasa buat VIP tu mudah. Dan diorang bila dapat VIP tu, diorang akan dapat selepuk macam tu. So korang kena sediakan everything untuk memudahkan dia. Sebagai seorang leader, korang kena memudahkan kerja orang bawah korang. Ini adalah leader, tahu tak? Dan bila dia dah nampak duit, dia dah nampak benda ni senang, lama-lama dia sendiri gerak. Lama-lama dia sendiri yang akan guide team dia. So ini adalah development yang korang betul-betul kena buat. So kena ada kena ada training sekerap mungkin buat training. Kemudian dalam group kena masuk setiap sekerap yang mungkin. Kena ada engagement yang sangat kuat. Engagement ni bukan sahaja engagement dengan prospek, bukan semata-mata engagement dengan FB friends, IG follower. Engagement yang paling penting, yang ramai orang lupa, adalah engagement bersama team members. Yang ni korang kena ingat betul-betul. Engagement korang dengan downline korang, engagement korang dengan group manager korang, engagement korang dengan group supervisor korang, engagement korang dengan group AM korang, group supervisor korang. Engagement ni sangat penting. Jangan asyik fikir, engagement dengan FB follower, engagement dengan IG follower. Ramai orang lebih kepada situ. Tapi engagement dengan team sendiri apa cerita? Betul tak? Engagement dengan team sendiri tu sangat penting. Dan korang sebagai downline, engagement dengan leader korang juga korang kena pentingkan. Macam mana engagement korang ni dengan upline korang? Macam mana engagement korang dengan mentor korang? Kalau dengan
dengan mentor sendiri pun korang tak ada engagement, macam mana nak berjaya? Betul ke tidak? Ha, ni korang kena fikir betul-betul tau. Korang kena fikir betul-betul. Engagement. Okay? Bila ada engagement, okay, kenapa team selalu krik-krik? Ha, team member selalu krik-krik. Sebab leader dia tak tahu macam mana cara nak pandu group tu. Dia tak reti nak drivekan group tu. Ini satu masalah. Yang kedua, okay, leader tidak ada engagement dengan team members. Training dia tak buat, group dia tak masuk. Betul tak? Mana dia nak ada engagement? Lama-lama team anak-anak team ni hilang terus. Betul tak? Nombor tiga, kenapa team jadi krik-krik-krik? Sebab leader tu dia tak ada vision. Dia tak tahu nak bawa team dia ke arah mana. Ke mana nak bawa. Sebab dia sendiri pun dia tak kerti nak bawa. Betul tak? Ha, nombor empat, apa lagi? Apa lagi? Kenapa team jadi krik-krik-krik-krik? Kenapa jadi krik-krik-krik? Okay? Antaranya adalah, okay, leader dia tidak plan aktiviti dengan team dia. Nampak tak? Kak Yus bagi empat tips ni, empat punca. Kenapa team jadi krik-krik-krik? Kak Yus bagi empat punca. So korang tengok punca tu korang ada ke tidak? Kalau punca tu korang ada, meaning that adalah tu yang korang kena perbaiki, korang kena perbetulkan. Mulut cakap nak CBM, mulut cakap nak GLT, tapi gerak kerja kena betul, gerak kerja kena tepat. And you kena develop orang. Korang kena develop. Okay? Development ni is really really important. Dan Kak Yus nak beritahu, investment terhadap manusia ni yang sangat-sangat berbaloi. Dalam banyak-banyak investment dalam dunia ni, investment kepada team adalah, kepada manusia adalah paling berbaloi. Sebab dalam perniagaan kita ni, yang menjalankan, yang menggerakkan perniagaan tu adalah siapa? Manusia. Okay? So you kena tengok dalam satu hari, berapa banyak masa yang you spend untuk team you. Berapa banyak masa you spend untuk borak dengan team you. Engagement macam mana? Ini group user tak masuk, kan? Kelas tak masuk, training tak masuk, betul tak? Group leader pun korang CCTV. Macam mana nak ada engagement? Orang yang berjaya adalah orang yang jaga empat benda yang saya share tadi, okay? So korang kena share benda ni dekat FB korang. Korang kena save benda ni. Korang kena bagi daunan korang ramai-ramai tengok. Tag daunan korang ramai-ramai kat sini. Tengok daripada awal live ni sampai habis, okay? Kak Yus bagi tips yang very fast today, okay? Hope benda ni akan buka mata korang. Percaya cakap Kak Yus, kalau sudah ada development, productivity akan lahir. CC lahir macam popcorn. Pam, 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 pam. Nak 10 CC, 20 CC, 30 CC. Nak 25 CC. Nak 100 CC. 200, 300. Senang je. Sangat senang. Jika development tu you all buat betul-betul, okay? Ha, so, itu antara tips Kak Yus, alright? Okay, so, yang mana dah tengok benda ni, ataupun tengok last minute, korang kena tengok daripada awal. Repeat back. Repeat balik semua daripada awal. Dengar banyak kali sebab bernanah telinga. Tak apa, okay? So, Kak Yus doakan kejayaan buat semua. Semoga hari ni dipermudahkan segala urusan korang. Okay, Kak Yus ikhlas bagi segala ilmu pada korang. Cuma koranglah nak kena pakai, nak kena guna, nak kena ingat, dan nak kena teach down. Ajar downline tu. Boleh tak, okay? So, all the best to everyone yang mana nak capai CBM, eager manager, yang nak settle F2D, yang nak settle 25 CC, yang nak settle 5 CC, you must believe that you can, okay? Tapi dengar betul-betul, korang kena jaga fokus, especially this one adalah development, okay? So all the best to everyone. Jangan lupa jumpa Kak Yus di CBM Summit. Dan jangan lupa Kak Yus ada video untuk CBM Summit. Kak Yus ada video untuk rally apa semua. So you will see my face. Korang akan nampak muka Kak Yus merata-rata, okay? So all the best to everyone. I love you. Assalamualaikum. Jangan lupa share.